Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau mengajak jalan-jalan di sentrum kota Olomouc. Jadi hari ini adalah hari Minggu sore. Ini sekarang pukul 5:30 sore. Jadi kalau karena ini summer, jadi ini masih habis asar. Jadi asarnya sekitar pukul 5 sore. Jadi cukup terang. Karena ini summer, minggu sore ini adalah waktunya orang-orang di sini di kota Olomouc di Ceko ini biasanya sedang jalan-jalan. Mereka pergi ke kafe atau sekedar jalan-jalan ke mall atau di pusat kota. Ini sekarang posisi saya ada di sebelah tenggara sentrum kota Olomouc. Jadi hari ini saya mau mengajak pemirsa untuk melewati tiga rute, yaitu di Dolmy Namesti. Namesti itu kalau bahasa Indonesia alun-alun gitulah, atau kalau bahasa Inggrisnya square. Terus ke arah Horny Namesti, ini square yang paling besar ya yang ada di kota Olomouc ini. Terus nanti kita pergi ke arah Zahrada Besnoski Zahrah Botanical Garden. Oke, kita mulai. Jadi kita sekarang jalan ke arah Dolmy Namesti ya. Jadi sambil jalan saya mau mencoba sambil menjelaskan sedikit tentang kota Olomouc ini. Jadi ini termasuk salah satu kota yang tua yang ada di Republik Ceko. Jadi konon katanya asal nama dari kota ini adalah dari kata Olmuc yang artinya kastil. Makanya salah satu julukan dari kota ini itu adalah kota 1000 kastil, karena banyak kastil-kastil yang dulu dibangun di zaman pertengahan, sejak zaman Romawi itu dibangun di kota ini. Dan kota Olomouc ini ada di tepian kota, tepian sungai Morava ya. Jadi dan sekarang menjadi kota ke-6 terbesar di Republik Ceko. Nah, ini petunjuknya, nanti kita belok ke kiri ya. Kita ke ada slope niche Trojive, itu salah satu bangunan yang monumental di sini, atau istilahnya itu namanya Holy Trinity Column. Nah, Holy Trinity Column. Oke, kita belok ke arah kiri. Jadi ini kiri kanan kebanyakan bangunan-bangunan tua. Jadi sudah mungkin dibangun di era tahun 1900-an awal. Jadi sudah melewati banyak era dari negara ini. Jadi sejak masih gabungan Ceko dan Slovakia, terus memisahkan diri, jadi masih dari era zaman sosialis, terus sekarang menjadi republik. Nah, sekarang bangunan-bangunan ini fungsinya kalau yang di bagian lantai dasar itu kebanyakan jadi area bisnis, jadi bisa jadi toko atau workshop atau kafe. Terus yang lantai bagian atasnya itu jadi hunian atau apartemen. Jadi ini enak ini ya. Jadi summer hari ini tidak terlalu panas. Tadi siang itu hari ini suhu maksimal ada di kisaran 24 derajat. Tapi nanti malam perkiraan suhunya cukup dingin. Jadi di kisaran 12 derajat Celcius.
Nah, di sini dia modelnya banyak gang-gang seperti ini di pusat kotanya, di sentrumnya. Sepertinya saya salah ngambil trotoarnya. Tadi ngambil yang sebelah kiri. Oke, itu di depan itu yang mulai banyak ada mobil parkir, itu adalah Dolmy Namesti. Jadi Namesti itu istilahnya high ground atau tanah tinggi atau alun-alun lah. Kalau di Indonesia, di alun-alun ini, di square ini ada beberapa bangunan yang monumental. Paling tidak ada 3 di sini. Nah, ini alun-alunnya. Jadi suasananya seperti ini. Ya, orang banyak nongkrong, duduk. Ada kafe juga. Biasanya fungsinya sebagai kafe, tempat buat santai. Ini adalah bangunan yang pertama, itu namanya Jupiter Ufa Kavna atau air mancur Jupiter. Jadi ini air mancur dewa Jupiter. Ini sedang bawa apa itu dewa Jupiternya? Nah, ini air mancur Jupiter, atau sini namanya itu Jupiter Ova Asma. Nah, di tengah alun-alun ini ada satu bangunan. Nah, ini dia yang tinggi besar ini. Namanya Marionski Slope atau Menara Marion. Ini hari ini banyak bunga-bunga ini di bawah menara ini. Jadi ini menaranya mungkin tingginya kurang lebih ada kali 10 meter, 15 meter. Mungkin sedang ada event kan ya. Jadi banyak bunga di sini. Oke, kita jalan lagi. Nah, kalau yang di depan ini ada Neptunova Kasma atau air mancur Dewa Neptunus. Ini Dewa Neptunusnya dikelilingi kuda. Kayaknya kudanya kekenyangan air. Ini air mancurnya. Oh, dia menghadapnya ke sini. Oke, dia membawa itu trisulanya. Oke, kita lanjut ke arah alun-alun utama. Nah, itu di bagian depan ini yang ada menaranya, ada jamnya, itu adalah Town Hall. Nah, itu ada lokasinya, ada di Horni Namesti atau Horni itu artinya tanah tinggi. Jadi alun-alun besar. Nah, namanya gitu. Ini adalah alun-alun besarnya.
Jadi ini town hall ini fungsinya sebagai pusat informasi tentang kota ini. Dan kalau ada pertemuan warga juga, pertemuan kota lah, dan ini juga dilakukan di kota ini. Ada satu bangunan ya monumental di town hall ini. Nah, yaitu ada astronomical clock. Nanti kita lihat ada di sebaliknya dari gedung ini. Kita ambil kiri. Jadi di sini juga ada beberapa patung ya. Nah, ini yang depan ini ada namanya tuh Arionova Kasma atau air mancur Arion. Jadi tempat melingkar orang sambil santai-santai. Jadi ini orang bawa lumba-lumba sama kura-kura bawa kayu atau apa ya. Ya, seperti itu. Suasana hangat, enak buat main air anak-anak. Nah, di alun-alun ini di bagian pinggirnya banyak digunakan jadi kafe. Di sebelah sana ada kafe. Di bagian depan itu ada, nah ini yang bangunan monumental ya, ini ciri khas yang kota Olomouc, yaitu Holy Trinity Column. Ini tingginya 32 meter. Dan ini di bagian bawahnya itu ada ruangan yang bisa dimasuki. Biasanya di musim panas seperti ini ada jadwalnya, ada jadwal khususnya dari Senin sampai hari Sabtu. Ini karena hari Minggu jadi tutup ya. Jadi ini Holy Trinity Column. Jadi ini saat ini sudah dijadikan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dari kota ini. Ini sekitar kolom ini banyak jadi kafe-kafe. Oke, di depan ada toko. Dan ini seperti simpang berapa ya? Simpang banyak ini. Mungkin jadi simpang 7 atau simpang 10. Oke, kita mengitari Holy Trinity Column. Oh, itu bagus di depan. Gangnya warna-warni. Oke, coba kita lihat dari sebelah sini biar kelihatan lebih jelas seperti apa sih Holy Trinity Column. Nah, ini dia Holy Trinity Column. Nah, kita ini tingginya 32 meter. Nah, itu terlihat ya di bagian bawahnya ada pintu, ada jendela pintunya tadi ada di sebelah kita datang tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia astronomical clock-nya. Yang ada di samping, ada di bagian depan ya, bagian depan dari town hall. Jadi astronomical clock ini memberikan informasi tentang posisi bulan dan posisi matahari yang ada kaitannya dengan musim ya. Ada musim musim panas, musim dingin, kapan matahari terbit, kapan matahari tenggelam, seperti itu. Jadi ini astronomical clock yang kedua. Jadi astronomical clock yang pertama itu ada di kota Praha. Astronomical clock-nya ini ada intinya ada tiga bagian itu ya. Yang bagian bawah ada tiga jarum, yang atas ada dan ini tiap setengah jam dia akan bunyi ya. Tadi yang ada orang yang atas tuh tadi akan mukul besi, jadi seperti lon bell lah. Setiap setengah jam sekali dia akan punya.
Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, ini matahari jadi muncul dari awan, jadi tiba-tiba jadi cerah begini. Tapi udaranya masih enak ya. Nah, ini ada satu lagi patung di Hormina Mesti. Ini ada Herkulova Kasma. Bukan ya, yang Herkulos Makas mana? Oh, yang di sana. Aduh, ketinggalan tuh. Untuk Herkulosa Kasma tuh ada yang nana itu patung Hercules. Kalau yang ini patung patung Caesarova Kasma atau patung Caesar. Ya, memang dulu ada ininya ya, ada sejarahnya dengan Raja Romawi ini. Jadi ini bagian dari sejarah kota Olomouc. Oke. Ini adalah patung Caesar. Sekarang kita jalan ke arah Taman Zahrada. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi ke Taman Zahrada ini ada posisinya ada di sebelah timur laut dari sentrum. Oke, kita lewat sini aja. Kita ngelewatin salah satu gang. Ini gangnya nanjak ini. Gangnya nanjak. Nah, itu di depan ini nanti yang kelihatan ada menaranya warnanya hijau itu gereja Saint Michael. Oke, kita jalan ke arah gereja Saint Michael. Ini di gang ini kiri kanan cukup menantang ini kalau tinggal di sini, nanjak begini. Jadi di kawasan sentrum ini ada beberapa gereja monumental ya. Jadi salah satunya ini Saint Michael ini. Jadi di tiap sudut lah, di empat sudutnya itu ada gereja-gereja yang monumental. Nah, ini dia gerejanya. Lumayan tinggi. Ini juga termasuk salah satu gereja zaman pertengahan. Itu kan ada sesuatu kali, ada acara, ada event. Jadi ada gambar-gambar yang dipasang di sini. Ini sepertinya galerinya anak-anak sekolah. Ini galeri dari gerejanya lagi. Nah, itu kedengaran ini. Ini pasti udah jam 6 sore ini. Pas ini jam 6 sore, gerejanya berdentang. Oke, bagian depan itu harusnya kita sudah masuk kawasan Botanika Zahrada Bers Lutsik.
Sadenare. Salah saya ngomongnya, pokoknya seperti itulah. Ini bahasanya susah. Ini di oke, ini adalah jalan menuju ke taman. Jadi kita harus nurunin tangga ya. Ini jalannya. Wah, ini terowongan. Ini terowongan mengingatkan saya sama kawasan Taman Sari di Yogyakarta. Nah, ini dia, kita sudah ada di kawasan taman atau botanical garden. Kalau taman ini ya kebanyakan kalau musim-musim seperti ini dipakai untuk jalan-jalan santai. Ya, di jalur yang salah. Nah, ini dia gerbang salah satu jalan masuk dari Botanical Garden ini. Ini namanya Botanika Zahrada Arugarium. Bagus ya, dia ada di tepian sungai seperti ini. Ini jalan masuknya. Ini tidak boleh bawa hewan peliharaan. Tidak boleh naik sepeda, tidak boleh main otopet. Nah, seperti itu. Iya, sambil jalan-jalan saya mau menceritakan sedikit tentang kota Olomouc ini ya. Jadi saat ini populasi dari kota Olomouc ini sekitar 100 ribu jiwa. Dan termasuk salah satu kota yang punya sejarah panjang. Multi etnis juga, walaupun kebanyakan etnis di sini itu ya etnis Ceko. Bagian kalau dari Asia ada etnis Vietnam itu yang cukup mudah ya, kalau kita melihat di sini ada orang wajah Asia biasanya dari Vietnam karena punya sejarah ketika dulu di masa-masa zaman sosialis. Saat ini pun salah satu yang dikenal dari kota ini adalah kota pendidikan. Jadi ada satu universitas yaitu Palaki University dan itu merupakan universitas yang cukup terkenal. Jadi kalau mau belajar tentang budaya, tentang sejarah, filsafat itu ini adalah universitas yang salah satu universitas yang cukup maju. Selain itu juga ada
pusat penelitian yang terkait dengan sains yang ada di kota ini. Menjadikan kota Olomouc ini selain kota pendidikan juga dikenal sebagai kota sains. Selain itu ada satu julukan juga bahwa kalau Olomouc ini sebagai kota kebun. Nah, kalau ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak Bogor gitu. Jadi, yang karena punya kebun raya, jadi banyak kebun ya di ini, salah satu botanical gardennya. Kita ambil sepertinya yang sebelah kiri. Botanical Garden. Ini enak banget ini kalau buat jogging atau sekedar nongkrong sama keluarga untuk menyegarkan badan, menyegarkan pikiran lagi. Oh, ini sebelah kanan ya, makanya tadi sebelah kanan ini ada taman bermain anak-anak. Ada wahana-wahana buat olahraga. Ini Botanical Garden ini cukup luas ini. Kalau kita keliling mungkin butuh waktu bisa setengah jam ini. Oke, kita coba naik ke atas sini. Kita ke kanan. Oke, baik ya. Pemirsa, ini sepertinya kebunnya masih luas. Kalau diikutin nggak akan habis ini sampai berjam-jam. Oke, jadi hari ini cukup seperti ini perjalanan kita ya, bersama saya di kota Olomouc. Semoga bermanfaat, menginspirasi semuanya. Dan sampai ketemu di video yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.